saya pun tak fahamlah dengan dia ni. Saya pun malas nak komen tentang dan dia pun buat macam-macam komen masuk kepada saya pun. Dia kata kita jual itulah, kita tanah hak Melayu dan sebagainya. Apa pun yang kita dulu dia kata dia nak bagi 20 hektar kepada tentera kalau sekiranya mereka ni. Jadi semua ini menimbulkan kekeliruan. Apa pun saya tak tahu sama ada itu adalah merupakan dari apa yang dia dengar ataupun berdasarkan pada fakta-fakta. Apa pun dia perlu kemukakanlah, biarlah dia bawa perkara itu dalam parlimen. Dan paling penting yang saya nak sebutkan di sini, ya, ketika mana rakyat sedang bersedih, ya kita sedang bersedih dengan semua keadaan. Saya percaya anggota tentera yang memberi khidmat itu juga, ya, berada dalam keadaan yang sedih untuk memberikan khidmat yang terbaik. Kenapa kita mengambil peluang politik, ya, untuk membelasah Kerajaan Barisan Nasional? Sepatutnya dalam tempoh yang begini, saat yang begini, detik yang begini, detik yang sedih ini, ya, semuanya perlu bersama-sama dengan kerajaan. Ini bukan soal parti, ya. Ini yang paling penting. Saya pun tak faham kenapa perkara ini dimainkan untuk kepentingan dan tujuan dan matlamat politik semata-mata dan untuk melihat kelemahan Kerajaan Barisan Nasional. Kalau ada kekurangan, pergilah jumpa. Ya.